Daging ayam kampung memang sangat nikmat jika dijadikan berbagai macam olahan lantaran memiliki daging yang gurih saat dimasak. Seperti halnya di salah satu warung makan yang bernama Warung Ingkung Mbah Kentol yang berada di Bantul, Yogyakarta. Di sini terdapat kuliner ingkung kreneng cancut Taliwondo yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pengolahan ayam kreneng ini dengan menggunakan ayam kampung. Ayam diolah dengan berbagai bumbu rempah tradisional tanpa menggunakan MSG. Setelah bumbu tercampur menjadi satu, barulah ayam diikat dengan kreneng bambu sebelum dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak selama 4 jam lamanya. Maksud saya itu sama saya usaha, saya tidak mau menyontoni pada yang sudah ada. Saya harus berpikir sendiri, bisa menemukan keunikan itu sendiri. Untuk dapat menikmati seporsi ayam ingkung kerenang dihargai Rp160.000 dan dapat dinikmati hingga 7 orang. Karena unik sih ya, kerenangnya ini berbeda dari yang lain, ingkungnya dikukus pakai kerenang. Tekstur dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai dalam, dan rempahnya kaya rempah, banyak membumbuinya. Gimana pemirsa? Anda penasaran ingin mencicipi kuliner ingkung kreneng cancut Taliwondo yang kaya dengan filosofinya? Nah, Anda bisa mampir ke warung makan ini. Dijamin bakal ketagihan.